Sesaat lagi Anda akan menyaksikan BTS Bercanda Tapi Santai, dipersembahkan oleh tahu ya. Ntar kita bakal nyetok minyak banyak di mari. Ya, Neng Kori, ntar ke sini dah. Tungguin aja, ntar balik lagi aja ke sini ya. Iya, iya, iya. Ya. Aku mau pesan yang banyak ya. Iya. Ya. Boleh udah kalau beli di sini aja. Minggu depan kayaknya udah ada minyak di mari. Hmm. Ya. Oke. Udah sono dah. Kalau gitu saya kemana? Pulang ya. Mau kemana lu? Mau ditanyain. Bisa gak? Ayo lu udah nanya dari sini kan lu juga bisa. Udah. Salaman. Ya. Bang. Bang, sini. Ya, ya. Ya. Biar saya bisa deket sama Kori, lo sama dia. Gak apa-apa, gue rugi-rugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sini. Ini saya dari petugas kelurahan ini. Iya. Sekel. Sekel. Iya. Sekretaris kelurahan. Hah? Sekretaris kelurahan. Sekretaris mengkel. Iya, kelurahan dong. Mohon maaf, yang namanya Kori yang mana ya? Saya, Pak. Ini ada... Ole, ole. Bukan saya, Pak. Apa nih? Ya, dibuka aja. Jahatnya Susana nih. Isinya ada apa ini nih? Ada telur. Ada telur. Sama beras. Sama beras, iya. Beras. Ini sebuah filosofi. Apa? Jadi... Kalau telur itu mau matang, taruh di beras. Nah, jadi seperti telurnya itu. Telurnya udah matang, Pak Kades? Iya, makanya tadinya kan enggak. Oh. Karena saya bawain beras, jadi dia. Oke. Okay. Saya dengar katanya warga ada yang kesulitan gitu. Benar, gini Pak Kades. Ini saya bukan Kades, Sekel. Oh, saya. Saya dengar katanya warga ada yang kesulitan. Oh, iya, benar Pak Sekel. Saya dengar. Iya. Kalau boleh kita bicara, ya. Pak Sekel, ini ada kesulitan di minyak. Nah justru itu, kan ini saya dengar, ada kesulitan. Nah, bicarakan aja. Nah makanya sekarang Pak Sekel lihat dah. Lihat langsung kemari. Ini saya mencium aroma konspirasi nih Pak. Wow. Oh. Hidung dong, kok lu... Hidung ini. Oh iya maaf. Bang, gimana? Janji deh bang sama Pak Sekel bang. Pak. Sini Pak, saya kasih. Ngomong sama siapa sih Pak? Bapak. Bapak lemes banget lagi. Yeah. Pak, gini nih. Bukannya gimana-gimana Pak. Bapak kan ya petugas gitu ya. Masa kagak paham warga lagi butuh minyak? Solusinya dong. Pak, mohon maaf nih Pak ya. Bapak kayaknya ada yang nempel nih Pak. Coba Bapak balik dulu Pak. Agak nunduk Pak. Orang-orang lagi pada ngincer barang lu, hati-hati, lu bawanya hati-hati. Lu dorong lagi. Tadi lu bawa apa? Minyak. Minyak. Beras. Oh, sama apa? Aku jus doang isinya. Minyak. Sama beras? Beras. Oh, so sweet. Gue gak bakal ngasih stok-stoknya ke warung-warung murahan yang ada di sekitar sini. Dikira kita kagak bisa untung besar apa? Sekali lagi ini untung gue. Coba sebentar ya. Coba 1, 2, 3 dus. Ini jadinya banyak. Ngapain? Neng, abang dipeluk. Abang mau ngeliat minyak. Ngapain laki gue? Lagian dia di situ ngagetin saya, Bu. Oh. Bisa-bisa aneh. Lu berdua ngapain di sini? Ini kan minyak lagi ada. Ada banyak. Mana Ci? Pengen main dong minyak. Lu lihat dong, ini barang gua nih minyak semua. Ini tisu. Ya ada toilet tisu, tapi yang ini kan minyak semua. Dari kemarin nih barang langka. Nih datang gua nih stoknya banyak. Kemarin beberapa dus datang, gua pikir minyak. Lu.
Ricih banget. Jangan rusak barang ya, gua. Oh, badan gede ringki begitu, Ci. Lu rusakin barang gua lah, sekali lagi gua pecat lu ya. Jangan, Bu, anak saya dua. Lu mau apa? Lu mau apa belas? Belas ada, belas aman. Minyak, Ci, minyak. Gak banyak. Bisa, ini barang langka, gak bisa asal-asal kasih doang. Katanya kemarin dia ngasih tahu banyak di sini. Ya ada, cuman kan beberapa kali, kagak ada. Nih, apa? Kita lagi pengen ngeborong. Minyak ada? Ada. Kemarin beberapa kali datang ke sini kosong, beberapa kali datang ke sini kosong. Saya pikir yang datang minyak. Pas saya buka, mimisan. Kan saya bingung. Itu kan harus bawa kan. Pengen nama minyak kita udah siapin buat ngegoreng, taunya mimisan. Kita mesti ajak ke dokter, mesti dicek dulu. Itu kenapa hidungnya dapet, hidungnya kenapa? Gua bilang gitu. Kenapa lu ada di kardus? Kenapa? Gua bilang gitu. Hah, awalnya enggak. Ah, kirain minyak. Gitu. Kalau abang kan ntar jadi masalah. Kalau ayah yang nampol boleh kali. Jangan. Kemarin juga tunggu-tunggu. Datang kardus, pasti minyak nih. Udah nyiapin dong buat ngegoreng dong. Orang-orang juga udah pada nunggu. Saya mau minyak. Pas saya buka, bukan minyak, taunya mipan. Kan harus ada jujur-jujurnya. Mipan, jujur-jujur. Karena harus ada jujur-jujurnya. Kalau cuma mipan dong, gak jujur-jujur. Ya gak sih? Pusing, ini udah kalang. Barang saya udah banyak. Ini mau kemana tuh? Mau kemana? Nganter. Nganter ke siapa? Pak Usman. Pak Usman, emang dua kardus itu? Dua karung. Ya udah, lu hati-hati di jalan. Hati-hati lu di jalan. Sudah rambut gua jatuh. Rambutnya. Rambut gua jatuh lah. Lu mau apa sih? Ini pegawai ngapa pada lemes-lemes banget sih? Kagak digaji apa gimana? Digaji lulusan gua lu. Lulusan gua lu. Kita tawarin dia kerja sama deh, Bang. Biar kita jadi resellernya dia gitu. Wah lu berat mau. Kami lu pasti naik sih. Enggak begini masalahnya. Gua dagang minyak gak dapet untung gede. Gak boleh di sini pasti digerebek kalau misalnya jual-jual tinggi. Sebenarnya kan langka bisa gua naikin. Tapi ya kalau lu bisa ngambil banyak terus lu naikin tapi lu kerjasama. Ya gak tau dah tapi ya gua juga gak berani. Lagian lu juga ngambil juga gak pernah banyak. Ini lama-lama ini lehernya. Kita pengen kerja sama. Kita mau kerja sama, mau ngajakin coba, bisnis. Coba di mana? Maksudnya di mana? Jadi gini. Kan kita ada duit nih, ya kan? Kita sih gitu, kan minyak lagi. Tolong jangan pakai ngomong gak bisa, lihat dulu duitnya. Lagi susah. Sok banget. Gak bisa, kayak gitu-gitu mama gak bisa. Gak bisa begini. Maksudnya gini kan kita mah gak enak ya. Ya bentar, tahan dulu. Ya. Harga diri dijaga iya, dulu. Iya, kagak bisa soalnya kan orang. Kasih minyak semua ke kita. Gak bisa dikasih. Biar kita kasih uang. Biar kita bisa jualan banyak di warung. Iya. Kalau kita kerja sama ntar kita jual mahal. Gak boleh. Kirim pakai dus-dusan. Tapi kirimnya yang benar. Jangan kita berharap minyak begitu dibuka, mingkem. Akhirnya gak bisa ngapa-ngapain, harus ditanya, harus diajak kan ngobrol, minggu. Baru ngomong. Kita mau udah siapin diri, mau buat ngegoreng, dia mau malam mingkem. Malam mingkem. Ada dong, ya. Tolong dong, jangan apa ntar pas kita pengen buka, ternyata bukan minyak, pinjem duit. Repot lagi. Udah berhalang, gue mau beli minyak, gue mau beli minyak. Kalau dibalikin, agak gimana? Gak bisa. Kita mau udah siapin, mau. Ada tahu. Udah ada cileng mau digoleng, gak jadi dia malah minjem duit. Kan ribet ya kalau kayak gitu, mau kenapa lu tuh minjem duit, kenapa ya? Gitu. Jadinya nanya-nanya terus kayak gitu. Kita cari tempat lain aja. Ci jangan begitulah Ci, ini kan saya melaki saya ini. Cuma masalahnya gak bisa kita kasih semua stok. Ya, gak ya, bisa. Udah ini yang ada. Entah, gue dimana. Ya, ambil yang ada deh. Setengahnya deh 50% yang ada di sini deh kita bawa. Lu bawa satu dus doang ya? Sisanya entah gue antar, ya, gue kirim. Bilang, tolong Leni, tolong ini. Ya, mana minyaknya? Lu ambil satu dus, Yaya. Dah, siapa namanya? Ini nih, Pak Gala, lu ambil ini. Udah pada ngasoh aja lu. Yang mana? Lu dimana kita balik? Udah pada ngasoh, baik. Yaya. Lah enak. Ya, lu udah antar barangnya? Udah, Bu. Lu kasih lihat dia nih satu dus lu ambil. Entar. Lu ya. Kan udah diantar bagaimana? Ini barang yang tadi lu balikin. Ini enggak. Hai semuanya. Hai guys. Kita
kita di sini akan mereview beberapa barang. Aku senang sekali. Ternyata aku bersama kakakku ini. Adik, aku adik kamu. Oh, maaf, aku lupa. Aku dan adikku ini akan mereview beberapa barang. Karena aku suka sekali. Nah, sebelumnya kita memperkenalkan diri kita dulu, guys. Kebetulan kita dari keluarga Ko. Kenalin aku Kembang Ko. Kalau aku Miss Ko. Makanan yang low budget. Apa aja yang pertama ada roti. Kita coba yuk. Mari kita coba. Ini dia. Pertama kita mau kasih lihat teman-teman semuanya. Dan disini ini adalah roti tawar. Roti tawar. Kenapa namanya roti tawar? Karena ini dibelinya tawar-menawar. Iya. Kita coba untuk taruh roti ini di sini. Kemudian kita ambil. Terus diapain lagi, Kak? Ambil ini apa? Menteganya. Itu namanya mentega. Bacar. Kita ulasin. Iya, selain itu. Kita taburin mesesnya. Mari kita coba. Thank you, Kak. Biar kita lebih mudah untuk memakannya. Iya. Yuk, mari kita coba. Mari kita coba. Wah, rasanya biasa aja. Ya, makan apa ya? Rika, aku bete sekali. Aku pun bete begitu. Masa konten kita cuma begitu-gitu aja, Kak? Apa yang harus kita perbuat? Ning Nang. Kamu siapa? Ning Nang, Ning Nang dong. Ada masalah apa lo orang berdua? Kita bingung nih, kita tadi dari tadi kehabisan gaya. Kita gak tahu pengen review makanan apa lagi ya. Wah, kalau kayak begitu, oe bawa yang pas buat lo berdua. Nih, ayo. Satu buat lo. Satu buat oe. Ini buat lo lah. Wah, ayah terima kasih. Duduk. Ya. Kalian pokoknya jangan bingung. Ini papa bawain makanan nikmat siap di review. Dua. Sarimi isi dua rasa bakso sapi. Wow. Aromanya benar-benar sangat menggoda. Gak perlu tunggu lama lagi. Mari kita coba, Kakak. Mari kita coba. Mari. Aku suka banget. Wow. Isinya dua, porsinya banyak. Rasanya nampol. Bikin suasana kita jadi makin istimewa. Wow, udah pasti. Papa kasih yang terbaik untuk anak-anak yang istimewa. Lebih kerennya lagi, harganya hemat. Nggak nguras kantong. Karena sarimi isi dua rasa bakso sapi, nikmatnya asik buat bareng-bareng. Kayaknya emang kampung kita aneh. Kenapa emang? Abang rambut atasnya begitu. Ini saya curiga atasnya kalau saya buka. Oh jangan Bu, jangan. Kalau Ibu buka ini peci saya, kepala saya rata Bu. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan BTS Bercanda Tapi Santai. Dipersembahkan oleh